Pada bulan Ramadan, PACLDII Jatiluhur mengadakan pembagian 200 paket sembako bagi masyarakat di sekitar Majelis Taklim An-Nahl, Bekasi Selatan, Jawa Barat. Ketua PACLDII Jatiluhur, Suprayitno, mengatakan kegiatan tersebut menyasar masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar Majelis Taklim An-Nahl dan tokoh masyarakat setempat. Alhamdulillah untuk tahun ini sekitar 200 paket disebar ke masyarakat. Targetnya adalah masyarakat sekitarnya, sekitar Masjid An-Nahl sendiri. Dengan adanya kegiatan itu, Suprayitno berharap masyarakat bisa terbantu, mengingat saat ini harga kebutuhan pokok terus meningkat. Pembagian sembako merupakan salah satu program LDII di seluruh Indonesia yang juga dilaksanakan warga LDII di Bekasi. Harapannya warga LDII turut membantu masyarakat sekaligus meningkatkan amal saleh pada bulan Ramadan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.